Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah yang maha menyaksikan, yang menguasai segala galanya dengan sempurna, menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin terhadap kemahakuasaan Allah atas segala-galanya. Makin yakin kepada Allah, makin enteng hidup ini. Makin ragu kepada Allah, makin resah hidup ini. Allah yang maha agung pencipta langit dan bumi, di dalam surat Ali Imran ayat 26 berfirman, kullilahum mamalikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan, wahai Allah Maharaja, Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa total langit bumi yang tidak berbagi kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di dalam genggamanmu segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala galanya, maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin, jadi tidak ada seseorang punya pangkat, punya jabatan kecuali Allah yang menghendaki. Kalau Allah menghendaki seseorang punya kedudukan, sampai ke sana, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan sekiranya Allah mau menurunkan seseorang, turun tanpa bisa dicegah siapapun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tetapi kalau Allah mau masih pangkat jabatan kepada seseorang, ini bukan berarti identik dengan mulia di sisi Allah. Orang yang durjana sekalipun kalau Allah kehendaki jadi. Mungkin asalnya seorang turunan dari desa yang tidak punya apa-apa, kalau Allah takdirkan akan jadi, pasti sampai ke takdir itu, pasti sampai. Orang tua tidak punya apa-apa, tidak menghalangi takdir Allah. Setiap Allah menakdirkan sesuatu, akan ada jalan sampai kita ke takdir itu. Tetapi ingat, pangkat, jabatan, kedudukan sama sekali bukan pemberian yang hebat dari Allah. Itu dibagikan. Penjahat juga dikasih, kafirin, munafikin, orang-orang fasik, kasih saja dan dipergilirkan. Hitler Allah ciptakan.
Allah takdirkan jadi pemimpin dulu di Jerman sana. Dan pada waktu Allah mengambil, pasti ada jalannya untuk turun. Apa saja jalan? Kita sudah saksikan bagaimana para pemimpin di dunia ini yang kelihatannya sangat berkuasa dengan bala tentara yang luar biasa, dengan kekayaan yang melimpah ruah. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Ketika Allah akan menurunkan, pasti ada jalan turun. Tunisia hanya dengan ada orang membakar diri, rontok sebuah imperium. Irak dan berbagai tempat lainnya, kita sudah saksikan itu. Allah menunjukkan, dan itu pasti takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita tidak usah terkagum-kagum kepada pangkat, jabatan, kedudukan, karena ini tipis sekali. Sekarang kita punya jabatan, besok kita sudah terentang, tidak berdaya, hilang ingatan, sekejap itu bisa. Sekarang kita dianggap orang pintar, dianggap orang punya kecerdasan, punya kemampuan. Apa sulitnya bagi Allah mengambil semua ini? Cukup didatangkan virus yang menggerogoti sistem saraf kita, cukup didatangkan bakteri yang membuat kita, maaf, membuang air besar, dehidrasi. Cukup bagi Allah datangkan nyamuk, Aedes aegypti, ciptaannya, miliknya, gigit, langsung demam berdarah. Dan tidak sulit Allah mengambil semuanya dalam bilangan detik atau mungkin lebih singkat dari itu. Makanya jangan ujub, sombong dengan pangkat yang cuma sebentar itu. Pada waktunya Allah ngambil, pasti ada jalannya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dalam Islam kita tidak boleh ambisius terhadap jabatan. La tasril imam. Jangan engkau ambisius kepada jabatan. Ambisiusnya itu ambisi jadi orang baik, ambisi jadi orang benar, ambisi jadi orang amanah, ambisi jadi orang jujur. Itu yang disukai Allah. Nanti akan sampai ke takdirnya. Kalau Allah tetapkan pada satu takdir, pasti sampai dan tidak bisa dicegah. Wa yuridka bi khairin fala radda fadlih. Surat Yunus 107. Sekiranya Allah menghendaki kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolak. Tidak bisa, pasti sampai kepada ketentuan itu. Makanya kita tidak usah panik dengan mutasi di kantor, tidak usah galau dengan adanya persaingan. Tenang saja, ada Allah penguasa. Kalau kita yakin kepada Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kita yakin ada Allah yang mengatur, tinggal istiqomah saja. Wah, tapi kalau saya diturunkan jabatan, maka tunjangan jadi mengecil, tunjangan jabatan mengecil, gaji berkurang. Memangnya Allah diatur oleh gaji manusia? Kalau Allah mau mencukupi, sangat banyak jalannya dan tidak harus terdeteksi oleh kita. Sebagaimana kita waktu bayi tidak tahu apapun dan cukup rezeki kita untuk membangun tubuh yang serba pelik sempurna ini. Masya Allah. Waktu kita bayi terbaring tidak berdaya 11 bulan tidak kurang makan, tidak kurang minum, Allah cukupi semuanya. Tidak ada yang kita takutkan tentang duniawi ini. Tidak meleset, tidak tertukar. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti jumpa. Apa yang bukan untuk kita tidak akan jumpa. Kita disuruh ikhtiar, kita disuruh doa. Itu bukan mengadakan yang tidak ada, tetapi ini insya Allah bisa memindahkan dari takdir ke takdir lain yang sudah ada, yang lebih berkah. Tidak harus keinginan kita tercapai tentang dunia ini. Yang harus itu kita bisa mendapatkan yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut nafsu kita. Oleh karena itu hadirin, jangan terkagum-kagum dengan pangkat jabatan. Kita lihat istana negara Jepang, Belanda dari jauh datang. Istana awet yang membangunnya sudah meninggal. Datang Jepang jauh-jauh merebut istana awet. Jepangnya sudah jadi rangka saja sekarang. Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya bergiliran mampir sebentar saja. Tidak ada apa-apanya kecuali pasti mati, amalnya yang tersisa. Jangan kagum. Demikian pula kalau punya saudara, punya jabatan, biasa saja.
Jangan merasa hebat dengan dunia ini. Itu hanya pergiliran sebentar. Kalau kita sudah tidak silau dengan dunia, lebih enteng di sini. Dan izzah kita, kehormatan kita lebih terjaga. Giliran kita dititipi oleh dunia, dititipi oleh Allah pangkat jabatan yang Allah kehendaki, ya amanah. Lakukan sebaik-baiknya, kesempatan itu belum ada. Orang yang diberikan jabatan lebih mudah ambil keputusan untuk jadi kebaikan dan juga keburukan. Semua karyawan harus sholat tepat pada waktu. Setiap karyawan sholat, pahalanya untuk pimpinan juga didapatkan. Setiap karyawan malam tahajud, tiap yang tahajud dia dapat pahala, pimpinan juga dapat pahala. Senin Kamis ini kita sahur, mereka dapat pahala, yang nyuruh juga dapat pahala. Semua karyawan harus hafal juz 30, disediakan guru. Selama dia jadi jabatan, dia jadi ayah yang baik karyawannya, dia bisa ibadah dengan benar, masya Allah itu yang ngalir tiada henti sampai akhir hayat. Selama dia punya jabatan, bangun musola, bangun masjid, berhenti itu jabatannya, pahalanya tidak berhenti karena dia sudah membangun sesuatu yang maslahat untuk agama dan umat. Itu fungsi jabatan, itu fungsi kekuasaan, sebentar tapi efektif. Seperti halnya Rasulullah, sebentar, monumental. Seperti halnya para khalifah, Umar bin Abdul Aziz, sebentar saja, tapi roba haluan menjadi benar-benar di jalan Allah. Berkah giliran diambil oleh Allah, sudah tidak apa-apa. Kita akan ada saatnya kita berhenti. Jabatan itu tidak selamanya pasti ada. Mungkin jabatannya masih punya, tapi fisik diambil oleh Allah. Sakit-sakitan, kemampuan dikurangi. Memang bukan punya kita tubuh ini. Dan kalaupun kita diberhentikan dari jabatannya, tidak apa-apa. Jaminan dari Allah tidak tergantung jabatan. Allah bisa membuka lewat pintu mana saja. Boleh jadi diberhentikan dari jabatan, karunia Allah. Karena jabatan ini berpeluang ujub, riya, takabur, berpeluang zolim, berpeluang maksiat. Oleh Allah dibuat sedemikian rupa, berkah doa istrinya, berkah doa anaknya, tidak jadi ke jabatan yang lebih tinggi, tapi belok, bisa menjadi hafal Quran, bisa menjadi orang yang tenang. Mungkin rezeki tidak sejumlah yang dulu, tapi adanya selalu cukup, cukup. Hati tenang, anak-anak baik, keluarga nyaman, urusan seperti ada jalan keluar, sholat tepat waktu terjaga, malam bisa tahajud. Memang jabatan diambil, tapi jabatan lain yang lebih mulia diberikan kedudukan di sisi Allah. Masya Allah. Saudaraku sekalian, tidak usah silau, tidak usah galau tentang dunia ini. Hanya mampir sebentar saja. Mungkin masih ingat rumus tukang parkir. Tukang parkir banyak mobil, tidak sombong, dan ganti tidak takabur. Diambil sampai habis tidak sakit hati, karena yakin semua cuma titipan. Kalau kita yakin semua cuma titipan Allah, biasa saja. Tapi saya harus bayar itu sekian puluh juta untuk nyekolahkan. Masya Allah, itu sudah rezeki mereka. Di sekolah itu ada yang guru, ada kepala sekolah, ada karyawan. Mereka hamba Allah semua. Mereka juga perlu buat makan, perlu buat kontrak, perlu buat nyekolahkan. Kita bayar iman saja. Semuanya hanya mengalir, perpindahan takdir. Pegang sebentar, pindah ke sana. Hati tidak boleh nyantel kepada dunia ini. Sama seperti hanya jabatan. Sekarang giliran kita, besok giliran yang lain. Jalani saja. Iya, jadi dekat dengan Allah. Berhenti jadi dekat dengan Allah. Tidak ada ruginya. Kemuliaan tidak datang dari pangkat, jabatan, gelar, kedudukan. Kemuliaan, inna akromakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu hanya orang yang paling bertakwa. Maka tidak usah kasar kusuk untuk jabatan. Tenang saja. Orang lain kasar kusuk tidak apa-apa. Kita istiqoroh saja. Kalau baik untuk dunia akhirat, semoga dimudahkan. Kalau tidak baik, jangan. Tidak harus kita mencapai kedudukan yang tinggi di dunia ini, yang harus tuh mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita ditakdirkan lahir di Indonesia bukan keinginan kita. Yang berada di Jawa Barat juga ini, karena kalau saja lahir di sini kita. Di Indonesia masih menggunakan demokrasi. Setiap orang punya suara yang sama, walaupun rasanya kurang adil. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu jadi sama. Orang yang ahli ibadah dengan yang bergelimang kejahatan sama-sama satu suara. Ini kurang adil, hadirin. Tetapi episodenya sekarang masih seperti ini. Jawa Barat akan ada pemilihan. Kita tidak tahu apa rencana Allah, dan itu urusan Allah. Urusan kita kalau mau menggunakan hak pilih, pakailah hati nurani. Siapa tahu yang kita pilih takdirnya ada dan menjadi jalan kebaikan. Masyarakat bisa mendapat keputusan-keputusan yang lebih mendekatkan ke Allah. Sulit memang mengambil keputusan mendekat ke Allah kalau yang bersangkutan tidak mengenal Allah. Maka mudah-mudahan, walaupun belum seideal bagaimana tuntunan Islam, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk memilih siapa yang kita anggap lebih mengenal Allah, lebih takut ke Allah, lebih bisa mengajak kita dekat dengan Allah. Semuanya pasti berakhir. Jabatan berakhir, kehidupan berakhir. Tapi kalau dekat dengan Allah, kita punya kesempatan di tempat yang tidak berakhir, di surga nanti. Mudah-mudahan jadi amal soleh kalau kita memilih orang yang soleh. Terlepas dari apa yang akan Allah takdirkan, itu bukan urusan kita. Tapi ikhtiar yang terbaik, niat yang lurus adalah amal-amal kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahi al-alim al-azim. Allahumma gfir lil-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma gfir lana wali-walidina warhamhum kama rabbawna sigar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Wahai Allah yang Maha Menatap, jadikan ibadah Jumat kami ini benar-benar menjadi penghapus semua dosa kami, menjadi penghapus semua aib-aib kami. Wahai Allah yang menjanjikan ampunan, jadikan ibadah kami ini benar-benar menjadi jalan Kau ampuni sekelam apapun selalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani, ya Allah, hapuskan aib-aib kami. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, ya Allah. Dan Engkau tahu, padahal kami tahu itu adalah dosa. Berikan kami kekuatan untuk menghindari maksiat, ya Allah. Berikan kami keteguhan untuk menjauhi dosa. Kuatkan iman kami agar tidak tergelincir karena nafsu, tidak terjerumus karena syahwat. Kuatkan iman kami, ya Allah, agar dunia ini tidak memperbudak dan menipu kami. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa lurus, bisa menebus kesalahan, bisa istiqomah di jalan. Berikan kesanggupan, ya Allah, kami memimpin diri kami sendiri, keluarga kami, dan juga hamba-hambamu di jalan yang Engkau berkahi. Karuniakan pula kepada kami, ya Rab, para pemimpin yang benar-benar takut padamu, yang tidak tertipu oleh duniawi ini, pada pemimpin yang tidak diperbudak nafsu, para pemimpin yang bersih dan lurus, yang mencintaimu, yang dicintai olehmu,
yang mencintai umatmu, yang dicintai oleh umatmu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hafin 'alaina fi saqarat al-maut. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatimah wa na'udzu bika min su'in khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.